Ya, ganti-ganti puluhan ribu pengendara terekam melanggar lalu lintas di Kota Jambi melalui etle selama tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.642 sudah terverifikasi berada di wilayah Kota Jambi. Ganti-ganti, informasi itu sekaligus menutup perjumpaan kita pada Borgol hari ini. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kita. Sepanjang tahun 2021, Satuan Lantas Polresta Jambi mencatat ada 76.894 pelanggar lalu lintas yang terkaptur penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.642 sudah terverifikasi berada di wilayah Kota Jambi. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Aulia Rahmat mengatakan dari 4.642 pelanggaran yang sudah diverifikasi, 1.491 diantaranya sudah diberikan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan yang melanggar dan telah menerima surat tilang yang dikirim pihaknya. Aulia menambahkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor kebanyakan melakukan pelanggaran lampu merah sebanyak 53.687 kali. Kemudian tidak menggunakan helm 14.596 pelanggaran, tidak menggunakan safety belt sebanyak 8.535 pelanggaran, dan melanggar marka jalan sebanyak 66 pelanggaran. Banyak yang belum konfirmasi tilang. Di sini kita sudah bekerjasama dengan Ditlantas. Bagi yang tidak konfirmasi tilang, kita lakukan pemblokiran. Jadi nanti di saat mereka melakukan pembayaran pajak, baru kena harus wajib apa namanya membayar denda tilangnya dulu baru bisa. Ini bawahnya seperti apa? Nah, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi, yang pertama mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas, yang kedua menjaga prokes kesehatan, nah yang ketiga di Jambi ini sudah banyak terdapat kamera CCTV etle yang nanti akan mengcapture pelanggaran, jadi kita mengharapkan masyarakat untuk tertib lalu lintas. Aulia menghimbau agar masyarakat Kota Jambi agar taat dalam berlalu lintas dan mengingatkan bahwa di Kota Jambi sendiri sudah banyak kamera CCTV etle yang dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Terlebih jika tilang tidak dibayar maka akan dilakukan pemblokiran pembayaran pajak kendaraan. Dimas Anjaya, Cek TV, ngabarin.